Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Bahaya dari orang yang bersifat kikir. Kita baca satu ayat dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan melihat sifat-sifat yang tidak diinginkan oleh Allah. Dalam pembacaan 1 Korintus pasal yang ke-6 ini, kita akan menggarisbawahi kata orang kikir. Orang kikir adalah orang yang firman Tuhan katakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan menurut 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa kita jangan bergaul dengan orang kikir. Kenapa kita dilarang bergaul dengan orang kikir? Sebab orang kikir menutup jalan kita menuju ke surga. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Salah satu pergaulan yang buruk ialah bergaul dengan orang kikir. Itu sebabnya Rasul Paulus menekankan, sekali lagi saya katakan di ayat yang ke-11 di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5, supaya kita jangan bergaul dengan orang kikir. Sifat yang dimiliki orang yaitu kikir adalah sifat yang berbahaya. Sekali lagi saya katakan, kenapa berbahaya? Karena orang kikir akan membawa kita kepada hal yang tidak baik dan menutup pintu untuk menuju ke dalam kerajaan surga. Kita lihat satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-6. Amsal 23 ayat yang ke-6 dikatakan, jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Ini betul-betul hal yang memang Tuhan tidak kehendaki. Tadi dikatakan oleh Rasul Paulus supaya kita tidak bergaul, Amsal menekankan supaya kita juga tidak makan roti orang kikir. Amsal 28 ayat yang ke-22 saya akan bacakan. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Kita jangan bergaul dengan orang kikir. Dikatakan orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami. Rupanya orang yang kikir akan mengalami kekurangan. Luar biasa firman Tuhan. Justru orang yang memiliki kasih, secara logika manusia kasih itu berbagi toh. Berbagi itu artinya kehilangan sesuatu. Tetapi firman Tuhan mengatakan,
justru kita akan diberkati. Namun ketika kita menjadi orang kikir, menahan, tidak memberi, seolah-olah atau kita menyimpan, dan dengan logika manusia akan menjadi kaya. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Amsal pasal yang ke-22, 28 ayat yang ke-22, justru orang kikir akan mengalami kekurangan. Itu sebabnya di dalam Alkitab mencatat 5 kali memuat tentang orang kikir. Di kitab Amsal tadi yang sudah kita baca ada 2 ayat, dan di kitab 1 Korintus ada 3 kali ditulis tentang orang kikir. Ini menunjukkan bahwa menjadi satu peringatan bagi kita supaya kita jangan menjadi orang kikir, jangan bergaul, jangan, bahkan dikatakan jangan makan roti orang kikir. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan kepada kita semua bahaya mempunyai sifat yang kikir. Yang pertama, apa bahayanya memiliki sifat yang kikir? Yang pertama, tidak memiliki kasih. Ini yang pertama bahaya, tidak memiliki kasih. Dan orang yang tidak memiliki kasih atau orang kikir ini tentu tidak mempunyai rasa solidaritas kemanusiaan. 1 Yohanes 3 ayat 17 mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap tinggal di dalam dirinya? Jadi orang yang kikir sudah pasti tidak hidup dalam kasih dan tidak memiliki solidaritas kemanusiaan. Kalau dia tidak memiliki kasih, maka Allah tidak ada dalam dirinya. Ketika Allah tidak ada dalam dirinya, maka tentu dia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kikir, bahaya daripada orang kikir yang mempunyai sifat kikir adalah menjadi hamba uang, hidup dalam ketamakan. Hidup di dalam ketamakan. Jadi segala sesuatu dia, apa yang dia lakukan dan dia kerjakan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia mengumpulkan harta dan lain sebagainya, seperti dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat ke-19 sampai ayat yang ke-21 mengatakan, dikumpulkan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak mau berbagi. Jadi orang yang kikir adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri, dan orang yang kikir lebih mementingkan harta duniawi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahaya daripada orang kikir adalah menjadi orang yang egois. Egois. Orang yang egois tentu hidupnya tertuju kepada kepentingan dirinya sendiri saja. Egois. Kata ego berasal dari bahasa Yunani. Artinya aku, keakuan, dia, aku. Segala sesuatu berpusat pada diri, ego, tidak peduli dengan yang lain. Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, saya akan bacakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi orang yang kikir adalah orang yang mementingkan diri sendiri, adalah orang yang egois, dan orang yang egois atau orang yang mementingkan diri sendiri, di sana akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
kekacauan dan perbuatan jahat. Otomatis apa? Tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi saya mengatakan orang yang kikir cenderung hatinya kepada diri sendiri. Dan tamak segala-galanya untuk dirinya sendiri. Inilah bahaya daripada orang kikir. Makanya firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 tadi mengatakan bahwa orang kikir salah satunya tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita menjadi orang Kristen, orang percaya sudah lama. Kita sudah melayani, kita sudah melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi ingat, kalau kita menjadi orang Kristen yang kikir, kita juga tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Biarlah firman ini menjadi peringatan bagi kita, supaya kita menjadi orang yang memiliki kasih dalam hidup ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.